Yo, semua kembali channel Maxir World. Tengok-tengok gue bikin konten unboxing ya. Unboxing dari hasil milestone gua pas selama live streaming ya. Kemarin yang udah tercapai ini berupa hard disk SD size 1 terabyte ini expansion. Oke, jadi sekali lagi terima kasih buat para subscriber atau para viewers yang selama live streaming apapun gamenya selalu mensupport gua selama live streaming. Dan juga terima kasih buat semuanya dari Om Alek, dari Mro Gaming, dari segala macam yang gak bisa gue sebutin satu-satu yang udah support di Saweria. Oke, sekarang ini adalah konten unboxing dengan ini sebagai bukti ya kalau misalkan milestone-nya itu nggak bohong untuk beli hard disk gitu. Jadi langsung aja kita unboxing-nya ini. Kursi gaming hijau. Duh, mana nih mukanya nih? Kursi gaming hijau adalah kursi kondangan. Kursi kondangan gaming. Kita langsung buka aja Seagate Expansion 1 TB. Sebenarnya gue udah belinya dari minggu lalu ya, cuman belum sempet karena gue nggak enak badan ya. Jadi gue belum sempet live streaming lagi nih. Jadi mungkin kayaknya mulai malam minggu kayaknya live streaming lagi nih. Mulai live streaming rutin. Duh, kocak nih. Oke. Akhirnya tercapai ya apa yang kita tuju di milestones. Ini buat nambah-nambah buat apa? Install game di PC atau komputer gua. Mana nih katanya? Mantap. Wah. Ini gimang. Kayak gini bentukannya. Gak kelihatan jelas ya. Iyalah, kameranya masih buduk. Terus juga gue udah beli ring light tuh di belakang, jadi agak lumayan terang. Nanti buat live streaming game-game horror, jadi nggak perlu pakai lampu lagi biar agak horornya berasa. Jadi gue gampang kaget. Ini dia apa nih? Kabel datanya 3.0. Ini juga kabel yang buat hard disknya. Kita buka unboxing. Di sini gak dapat manual booknya ya. Tahu lah manual book hard disk buat apaan? Gak ngerti. Gak jelas ya. Kita ini awas jangan kebanting. Oh, ini jadi konten unboxing. Ah, gak kelihatan jelas lah. Burik anjir, gak bisa auto fokus. Begini ya, kurang lebih hard disknya. Masih ah gitulah, dari jauh ya bagus dia nya, dari dekat buluk. Dari dekat buluk. Nah, 1 TB ya, kita coba aja langsung ke komputernya nih, semoga bagus ya, semoga nggak ada cacat-cacat. Bismillah. Oke, ini udah kecolok ya hard disk gua, hard disk yang dulu, hard disk yang masih kepake sama hard disk yang baru nih Seagate. Langsung aja kita lihat ke data-datanya apakah lengkap, apakah bagus, apakah benar 900 sekian. Biar kalau digenapin jadi 1 TB. Kotor ya komputer gue, bau nih. Ini juga ada PS nih. Ini juga ada PS. S4 jarang gue mainin. Ini ada botol marjan. Oke, ini udah gue colok, udah masuk nih 931 GB. Ya, jadi segitu. Ya kurang lebih 1 TB ya kalau digenapin. Jadi nggak ada kesalahan ya buat di harddisknya. Jadi alhamdulillah nggak rusak, nggak terjadi kendala di harddisknya. Thank you sekali lagi buat yang udah support selama gue live streaming sebelumnya. Jadi kedepannya mungkin kalau gue udah agak sehatan, gue bakalan live streaming rutin lagi setiap harinya. Kayak di Kamis ada game horror, terus di Sabtu Minggu ada nostalgia gaming, terus di setiap weekday ada game-game yang random kayak Genshin Impact apa segala macam game-game online. Semoga kita bisa mabar-mabar game-game online lainnya yang lebih seru. Oke, sekali lagi terima kasih buat semuanya yang udah support live streaming gua. Semoga live streaming berikutnya menjadi live streaming yang lebih seru dibandingkan live streaming sebelumnya. Oke, thank you buat yang udah nonton.